Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jumopi vlogger yang berbahagia, pada vlog pagi ini saya mengajak si bocil menjelajah ke kebun pisang Cavendish. Sebagai informasi bahwa pada hari ini bertepatan dengan hari Minggu, saya berinisiatif untuk mengajak si bocil menjelajah menuju kebun pisang milik Kamisya keluarga. Dan inilah kali pertama dia ikut dengan melewati jalan pintas atau melewati jalan darat, yang mana pada perjalanan di pertengahan kami harus menyeberangi sebuah sungai yang airnya cukup deras, sehingga kami turun jalan ke dan tentunya lebih memutar demi untuk mendapatkan jalan yang pakai topi terlalu dalam, banyak nyamuk di kepalanya dan jangkar, banyak di ladang jangkar si bocil untuk menyeberang. Ya, ambil baik syarat bagaimana keseruannya dia menjelajah untuk pertama kalinya. Ikuti dalam video menjelajah bersama si bocil. Selamat menyaksikan. Ini batas ladangnya putih. Sedang kita itu bambu itu. Itu loh bambu bawah. Bu itu. Iya, itu batasnya. Sampai ke utara sana. Kalau dia anu dimakan itu, tapi kalau udah tahu caranya mabuk. Kalau sidul dimakan. Itu ada tuh. Ya ada kulitnya, guys. Sana sudah ada pondoknya dia. Ya. Ambil semua yang muda dulu lah. Ini. Tunggu dulu. Kalau kresek tadi. Enggak ada kresek di situ. Akhirnya kita sampai kepada ladang. Sampai. Sampai deh. Mana pisangnya? Itu dibungkus. Kayak boci. Hah? Kayak boci. Boci pocong. Nampak. Mek. Ayah ke sana ya. Kalau anu ayah gitu.
Kemana? Mau bungkus. Ya. Ternyata ada bakal buah yang baru masuk. Dan untuk supaya tidak terlambat menginjeknya, segera saya injek dengan injek sped. Perlu saya ketahui bahwa penginjekan ini harus dilakukan sebelum pisang atau bakal buah itu merunduk ataupun miring, karena apabila sudah merunduk bisa dipastikan penyuntikan ini bakal gagal dan menyebabkan pisang menjadi korek. Setelah bermain anjing, pulang gigil. Akhirnya si bocil mengajak pulang dan kami pun bergegas pulang karena armada yang mengangkut pisang hasil panen hari ini telah sampai di rumah. Dan begitu kami harus jalan kaki lagi kembali ke jalur semula dan melewati sebuah sungai yang agak deras airnya. Inilah untuk pertama kalinya atau kedua kalinya. Ini dia si bolang anyaran. Bolang anyaran nih guys. Ya, tampaknya. Oke, tunggu dulu, Pak. Ayo kan. Ini. Dia. Tunggu ya, enggak mana tahan. Ah, hati-hati. Jatuh guys. Guys, sukses.
Ya, betul. Dan kami pun sampai pada tepi yang sebelah barat. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya mengenai vlog The Movie Vlogger, yang mana akan menampilkan vlog harian yang tentunya beraneka ragam. Sampai jumpa.